Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan BOWO SGM Bojonegoro Salam satu hati, salam sehat, salam sejahtera Untuk kita semuanya teman-teman ya Nah, kali ini saya akan mereview Beat CBS warna merah hitam Tipe yang terbaru ya teman-teman Dan sebelumnya Jangan lupa dukung channel saya supaya bisa berkembang, supaya anda bisa tahu update-update video saya selanjutnya ya, yaitu dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa share linknya ke teman-teman ya supaya bisa berkembang dan bisa tahu wawasannya. Yuk langsung saja kita review apa saja fitur-fitur dari uh, Beat CBS terbaru ini ya teman-teman. Nah ini dari atas ini warnanya putih ada tulisannya Honda ini hitam glossy Nah ini merah glossy ya atau merah mengkilat Nah terus ini hitam top Nah ini tempat plat ya terus ini merah glossy atau merah mengkilat Untuk sen lampu sennya ini masih bulan Dan untuk sistem cahaya lampu depannya sudah LED Jadi cahayanya sangat terang sekali ya teman-teman Nah ini lampu depannya Nah ini untuk sepatu depan ini warna hitam glossy atau hitam mengkilat. Terus kita ke bawah ini banyak sudah tubeless ukuran 80 per 90 ring 14 peleknya warnanya hitam dop ya teman-teman. Nah ini hitam dop. Nah terus untuk suspensinya yang depan menggunakan teleskopik. Nah, terus untuk sistem pengeremannya sudah CBS dan remnya sudah menggunakan cakram, ya cakramnya seperti ini cakram piston tunggal ya. Nah, terus kita ke samping atas. Nah di sini ada tulisan Combi Breed, nah Combi Breed ya ini kepanjangan dari ke ah, singkatan dari CBS, tapi Combi Breed sistem sistem pengereman ganda ya teman-teman. Ini ada tulisan Honda warnanya putih. ya nah, ini merah glossy semuanya. Nah, ini stripingnya penampilannya keren ya. Nah, di sini ini tulisannya Beat ya. Ini Beat tulisannya. Ini warnanya silver, ini merah. di sini merah hati. Ini hitam glossy. Merah glossy ya. Terus kita ke setang sebagai bagian sebelah kiri. Ini ada tombol lampu untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, ya. Terus ini untuk tempat spion, ini klakson, sen, ya. Terus ini untuk pegangan pengemudi, ini karetnya warnanya hitam, ya. Terus ini e, juga hitam, ini rem untuk roda belakang dan depan, ya. Dikarenakan ini sudah GPS, jadi remnya ganda, sekali ngerem, ban roda depan dan belakang sudah ikut ngerem karena sistemnya sudah GPS demi keseimbangan, keamanan pengemudi. Nah, terus ini ini adalah tuas pengunci rem gunanya untuk apabila kita parkir miring, maka tuas ini digunakan untuk mengunci rem ya supaya e, motornya tidak jatuh. Nah, terus untuk setir atau stang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini polosan ya, teman-teman. Atau -teman. nah, di sampingnya ini ada kombinasi rintik-rintik wajik atau segitiga ya segitiga eh, terlihat elegan ya nah, terus ini polos tam dop ini double starter nah, terus ini untuk tuas gasnya nah ini sebelah kanan ya dan ini rem sebelah kanan untuk roda depan saja ya teman-teman nah karena di sini polosan tidak ada tombol ISS-nya. Kalau ini stop yang tipe ISS di sini ada tombol ISS-nya. Nah, untuk sepedu ini kolaborasi antara digital dan manual ya. Nah, ini digital terus yang ini manual ya, teman-teman. Nah, ini sudah terdapat lampu-lampu indikator ya yang gunanya untuk eh, banyak sekali ya untuk sen ya untuk indikator untuk pemberitahuan dari segala informasi sudah lengkap dan di sini juga terdapat tulisan ECO. Nah, ini ECO ini apabila kita berjalan mengendari sepeda dan ini nyala warna hijau berarti menandakan BBM-nya lagi sedang irit atau mengalir keluarnya sedikit ya. Kalau ini mati berarti udah mengalir deras atau boros. Nah, di, di sini ini warnanya hitam glossy semuanya ya ini hitam glossy semuanya ini ada logonya Honda di sini hitam top semuanya sampai bawah ini hitam top semuanya untuk sistem kunci ini kuncinya biasa ya ini masih biasa ya teman-teman nah ini dapat dua biji kuncinya nah ini dapat dua biji ya nah terus di sini terdapat kunci pengaman Uh, katup pengaman ya. Nah ini bisa buka bisa tutup ini. Nah terus ini ada tombol seat gunanya untuk membuka jok ya teman-teman. Nah terus di sini di bawahnya ada saku rak saku ini. Nah terus ini untuk rak saku yang sebelah kiri untuk tempat barang bawaan ya. Nah ini untuk yang di sini desainnya ini Nah, ini teman-teman ada motifnya, ada motif wajik-wajiknya ya segitiga yang sangat keren. Nah ini hitam polos, ini juga bermotif lagi. Jadi sangat elegan, sangat keren. Terus di sini dapat bonus teplur atau bijakan alas kaki ini ya. Nah ini juga terdapat motif-motif wajik. Nah, jadi sangat keren. Ini hitam polos semuanya, hitam dop. Terus di sini hitam glossy semuanya ya. Nah ini stripingnya yang terbaru Ini warnanya agak beda-beda ya Ini abu-abu, silver Ini putih ya Ini putih Dan ini merah semuanya ya Merah Merah ya Dan Di sini terdapat tulisan Compact Sport Matic Ini warnanya silver ya teman-teman Nah terus di atasnya itu ada kode barcode kode barcode ini gunanya untuk waktu kita servis nah, Terus kita ke BBM atau bahan bakar, ya ini tempat bahan bakarnya yaitu kapasitas 4,2 liter, ya ini belakang nomor rangka, nah ini ada tulisan fit, ini kombinasi uh, wajib ya, di sini ada dus isinya spion, nah ini bagasinya sangat luas, uh, berkapasitas 12 liter teman-teman ya, nah terus kita ke bawah, nah ini pijakan kakinya seperti ini karet, ya. Nah terus untuk filter udaranya warnanya hitam drop Mesinnya sudah ISP. sini juga hitam dop semuanya. Nah ini ada kickstarter atau engkolnya. Ya semua bit ada engkolnya ya teman-teman. Nah kalau vario tidak ada engkolnya. Baik itu 125 maupun vario 160 tidak ada kickstarternya seperti ini ya teman-teman. Untuk Scoopy juga ada kickstarternya ini. Untuk tipe sporty dan fashion saja. Untuk tipe plastik dan... Stylist tidak ada engkolnya karena dia menggunakan smart gate dan juga tidak ada engkolnya. Nah ini untuk sistem pengereman belakang itu menggunakan traumol ya teman-teman. Nah ini skop belakangnya. Nah seperti itu. Terus kita ke atas ini. Nah ini ada motif-motifnya di sini. Nah di sini polos. Terus di sampingnya ini bermotif lagi ya teman-teman nah, Udah motifnya, terus sini polos nah, Terus di sini juga bermotif sampingnya ini polos semuanya Nah ini hitam dop semuanya ya Ini juga hitam dop semuanya Nah ini ada tulisannya Honda Untuk sen belakang itu lampunya ya Sen ini lampunya masih bulan Untuk lampu belakangnya ini sudah LED Jadi sangat terang sekali Nah, terus di sini belakang warna hitam dop. Nah, ini tempat plat ya. Nah, terus kita ke ban banyak itu sudah tubles ukuran 90 per 90 ring 14 ya. Nah, ini ini merek Federal. Nah, terus knalpotnya seperti ini kecil sama dengan Scoopy ya. Nah, bedanya dengan Scoopy cuma pelindung panasnya saja. Kalau Scoopy pelindung panasnya itu agak besar dan warnanya mengkilat terus ini warnanya hitam top ini ada kombinasi garis-garisnya nah terus untuk pendingin dari bit ini menggunakan udara teman-teman jadi tidak perlu uh, pakai air radiator ya kalau vario pce pakai air radiator radiator ya jadi bit ini cukup pendingin udara saja Ya, mungkin itu saja video review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.